17 pelukis dan penari pelajar asal Majalengka ikut andil dalam kegiatan komunikasi sosial yang diselenggarakan Kodim 0617 Majalengka dengan tema Kemandunggalan TNI dengan Rakyat. Acara ini diselenggarakan selama 2 hari khusus menjelang detik-detik peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Pada hari pertama kegiatan komunikasi sosial dilaksanakan lomba tari daerah. Sedangkan pada hari kedua lomba diadakan lomba melukis tingkat SLTA yang diikuti sebanyak 17 pelukis pelajar yang ada di Kabupaten Majalengka. Beberapa peserta yang menorehkan hasil karyanya di atas kanvas dengan cat minyak dan berhasil menyabet juara di tingkat Kabupaten Majalengka nantinya akan diajukan ke tingkat Korem dan Kodam. Pada lomba, dari 17 peserta yang mengikuti lomba tari kreasi tunggal daerah diambil 4 orang juara. Untuk lomba tari kreasi daerah kelompok 4 orang dan lomba melukis 4 orang dengan juri dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dewan Kesenian Majalengka. Di mana ini adalah lomba melukis untuk tingkat SLTA memotivasi anak-anak sekolah untuk berkarya di bidang seni lukis khususnya dan untuk berprestasi dan juga menunjang program TNI tentunya yaitu dengan tema yaitu melalui kemanunggalan TNI dengan rakyat. Di situ maka karya-karya anak yang bertemakan tersebut akan memotivasi mereka anak-anak sekolah untuk ikut terlibat nantinya di kemudian hari bagaimana tanggapan ataupun respon TNI terhadap kebersamaannya terhadap rakyat. Hari ini lomba melukis dengan tema kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-73. Itu ada berapa jumlah peserta? Untuk jumlah peserta tentunya mewakili dari seluruh kecamatan yang ada di Majalengka, ada 26. Itu setelah hasil lomba melukis ini akan disalurkan kemana lagi, Komandan? Ya, untuk para peserta yang nantinya akan juara dari tingkat Kabupaten Majalengka ini akan kami dorong untuk mengikuti lomba di tingkat Korem. Kemudian selanjutnya sampai dengan tingkat Kodam, yaitu di Bandung nanti lombanya. Dan harapan besar kami kita bisa lolos sampai ke tingkat nasional. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.